Terdakwa turun, Ferdi Sambo. Saya yang turun yang mulia duluan. Oh, saudara yang turun duluan, oke. Setelah turun, terdakwa turun. Belum yang mulia. Apa? Belum turun yang mulia. Belum turun, saudara bukakan pintu. Tidak bukakan pintu yang mulia. Jadi? Saya menunggu Pak Efes buka pintu, tapi belum buka. Oke, terus? Terus mobilnya jalan ke depan lagi yang mulia. Jalan ke depan lagi, terus? Terus setelah itu, saya menghampiri mobil dan berdiri di belakang mobil yang mulia. Oke, kemudian? Kemudian saya lihat Bapak buka pintu, baru saya datang ke sana untuk membantu membuka pintu. Oke, buka pintu, saudara. Betul yang mulia. Terus cerita juga. Terus setelah itu Bapak turun, setelah turun saya melihat senjata yang jatuh yang mulia. Senjatanya jatuh. Siapa yang mulia? Senjata apa itu? Seingat saya HS yang mulia. Seingat saudara HS. Terus? Terus. Saya sebagai ajudan mau ngambil senjata yang jatuh yang mulia. Tapi sebelum saya ambil, udah keambil duluan. Sudah diambil duluan. Betul yang mulia. Terus apa disampaikan oleh terdakwa kepada saudara? Tidak menyampaikan apa-apa yang mulia. Oh, sudah diambil dia. Saya langsung diambil yang mulia. Oke, terus? Terus saudara, habis itu? Habis itu senjata diambil, terus saya cuma menutup pintu yang mulia. Menutup pintu, kemana terdakwa? Berjalan ke arah garasi belakang. Berjalan ke arah garasi belakang di rumah? Di rumah apa? 46. 46, Duren 3, 46. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Saya ngelihatnya pas ngambil senjata aja yang mulia. Tapi iya, menggunakan hitam. Sarung tangan apa? Sarung tangan hitam. Sarung tangan hitam. Apakah biasa sarung tangan itu digunakan oleh terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak. Pada waktu di dalam mobil, saudara tahu nggak kapan dia mengenakan sarung tangan itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang saudara tahu saat dia keluar, dia sudah menggunakan sarung tangan. Pas ngambil senjata yang jatuh. Pas ngambil senjata yang jatuh. Padahal diketahui, saudara ketahui pada waktu berangkat terdakwa Ferdi Sambo belum menggunakan sarung tangan. Siap, tidak menggunakan sarung tangan. Oke. Saudara tahu nggak sarung tangan itu biasa digunakan oleh saudara Ferdi Sambo? Tidak yang mulia. Tidak. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama? Kurang tahu yang mulia. Itu sarung tangan, kalau saya ingat saya sarung tangan karet. Hah? Sarung tangan karet medis. Sarung tangan karet medis warna hitam. Iya yang mulia. Pada waktu saudara melihat senjata HS itu, saudara tahu senjata itu milik siapa? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi yang saudara tahu yang jelas itu senjata bukan milik terdakwa Ferdi Sambo. Baru saya lihat yang mulia. Hah? Siap, baru kalau baru HS, saudara baru lihat. Karena tadi dijelaskan oleh saudara Daden, senjatanya terdakwa adalah Wilson, Cabot, dan Kimber. Betul ya. Yang mulia. Dan HS adalah bukan senjatanya terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Dan HS biasa dipakai oleh para ajudan. Betul yang mulia. Kemudian masuklah ke dalam. Ya. Masuk ke dalam sebagaimana saudara ceritakan kemarin bahwa saudara mendengar suara tembakan. Saya mendengar suara tembakan yang mulia. Tembakan, saudara lari ke depan. Saya lari ke depan, saya pikir suaranya dari depan yang mulia. Tembakannya saudara pikir dari lari apa senjata apa suaranya dari depan. Kemudian saya ngecek ke depan enggak ada yang mulia. Enggak ada. Terus siapa saja yang lari ke depan saat itu? Saya sama Om Kodir yang mulia. Dirianto.